Di beberapa wilayah, harga daging ayam saat ini sedang mengalami kenaikan, bahkan hingga mencapai Rp40.000. Terpantau di pasar tradisional Sumber Kabupaten Cirebon, harga daging ayam masih tinggi, yaitu Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam ini sudah berlangsung cukup lama, hampir 3 pekan kenaikan tersebut membuat pembelian daging ayam menurun. Namun demikian, stok daging ayam aman. Rojak, hari ini harga ayam berapa, Pak? 36. 36, ya. Ini naik atau turun? Naik. Naik, ya? Naik, ya. Dari berapa? Dari 34. Dari 34. Naik baik ke 36. Sudah lama belum naiknya, Pak? Ya, antara 3 mingguan. 3 mingguan? Ya. Ya. Belum stabil harganya, belum, ya? Ya. Kalau normalnya berapa, Pak? Normal, biasa antara 32, 30, harga normalnya. Harga normalnya, ya. Terus penjualannya gimana, Pak? Rame atau? Ya, rada turun sih. Kayak belinya kan kurang. Kayak belinya kurang. Kan karena mahal, ya? Iya, karena mahal semua. Karena mahal. Tapi stoknya aman nggak, Pak? Stok sih aman. Ada aman, aja ya? Kalau stoknya, ya. Oke, deh. Selain harga daging ayam yang sangat tinggi, harga bumbu dapur juga sedang tinggi, seperti bawang putih yang saat ini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, bawang merah Rp42.000 per kilogram, cabai setan Rp50.000 per kilogram, sementara cabai rawit hijau stabil Rp25.000 per kilogram. Lulu Uljana, RCTV, Cirebon.